Shalom semuanya. Mejua-jua kita kerina. Haleluya. Tadi malam saya tiba di Jakarta jam 9:30. Kami melayani kaum pria berbagai macam gereja kumpul di Pematang Siantar. Waktu saya tiba di Kuala Namu, kami dijemput oleh pasangan suami istri, orang Toba, lalu diantar ke sebuah restoran punya orang Karo, namanya Ola Kisat. Sambil menunggu sajiannya, saya tanya salah satu pelayan, Ola Kisat artinya apa? Aduh maaf pak, saya enggak tahu. Rupanya dia orang Nias. Tanya satu lagi, enggak tahu pak. Lalu saya cari sumbernya, orang Karo. Apa artinya itu Nande? Oh itu artinya jangan malas. Jadi tema hari ini, kalau mau berhasil, Ola Kisat. Bilang sama orang sebelah, Ola Kisat. Pembacaan kita itu terjadi setelah Yesus bangkit. Murid-murid ini bekerja dengan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka tahu semua, diberitahu tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, diberitahu tentang sorga dan bumi, diberitahu tentang bagaimana hidup dan bekerja. Jadi pemuritannya berlangsung 3,5 tahun. Dimulai di mana? Di sebuah danau atau pantai. Murid-murid ini adalah para nelayan profesional, amat mahir tentang laut, tahu tempat di mana ada ikan, tahu pasang surut laut. Saya sejak lahir sampai kini, kampung saya itu di sebuah pulau yang di tengah-tengah lautan Arafura. Pulau itu hanya 7 desa, 7-7-nya desa Kristen. Jadi saya ngerti laut, saya mengerti ikan pada waktu pasang surut laut. Bahkan saya mengerti jala dan jaring. Jaring bisa di laut dangkal, bisa juga di laut dalam. Jala hanya bisa di laut dangkal. Dan ini teks bicara tentang jala. Perhatikan. Ketika Yesus panggil murid-murid sedang menjala ikan bersama orang tua ayahnya. Ikutlah aku. Aku akan jadikan engkau penjala manusia. Ini penjala ikan diubah jadi penjala manusia. Apa bedanya? Tangkap ikan hidup, bikin mati. Supaya apa? Makan. Sekarang dengan profesionalismemu, dengan keterampilanmu, aku beri nilai yang baru. Tangkap orang mati untuk hidupkan kembali. Mati potensi, mati karakter, diubah menjadi orang-orang yang hidup. Sekarang peristiwanya, ketika Yesus bangkit, murid-murid sedang kembali ke tempat awal.